diumumkan bahawasanya Parlimen negara ini dibubarkan. Maka kita akan lihat selepas daripada ini, rakyat Malaysia akan terlibat di dalam proses demokrasi dan berkempen di dalam politik bagi menguasai atau memenangi pilihan raya di negeri ini, bagi menjunjung titah perintah raja titah raja pemerintah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, yang mahu supaya masjid bebas daripada kempen politik kepartian. Maka di masjid-masjid di seluruh negeri Perlis ini tidak boleh ada apa-apa unsur kempen politik di dalam, politik kepartian di dalamnya. Tidak diangkat bendera di dalam masjid, tidak digantung bendera di pagar-pagar masjid. Semua orang yang masuk ke dalam masjid adalah bersaudara sebagai orang Islam. Kita tidak mahu berlaku seperti mana yang pernah berlaku di tempat-tempat yang lain. Masjid dijadikan pertarungan politik sehingga ada sejarah dua imam. Tidak mahu berimam dengan imam yang telah dilantik dan seumpamanya, disebabkan kerana perbedaan-perbedaan pandangan politik. Nabi SAW apabila membuka kota Mekah, menawan kota Mekah, berperang menghadapi Quraisy, segelintir golongan Quraisy yang masih ingin mempertahankan kota Mekah. Semasa pembukaan kota Mekah, Nabi mengisytiharkan, "Man dakhalal masjidal harama fahuwa amin." Sesiapa yang masuk ke dalam masjid, dia selamat. Hatta ketika itu, pihak musuh jika masuk ke dalam masjid, mereka selamat. Maka dengan itu masjid senantiasa menjadi kawasan yang selamat. Sesiapa sahaja yang masuk ke dalam masjid, ia selamat. Selamat daripada perbalahan dan pertikaian politik kepartian. Maka dengan itu, marilah kita menjunjung tinggi perintah ini. Kerana perintah ini, titah perintah ini selaras dengan apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan kita semua pada musim ini beberapa hal yang kadangkala kita langgar apabila kita sibuk berkempen politik kepartian sempena musim pilihan raya ini. Yang pertama ialah titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Allah menyatakan, "Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah orang-orang yang menegakkan kebenaran kerana Allah, yang menjadi saksi yang adil. Jangan kamu jadikan kebencian kamu kepada sesuatu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Adillah. Sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa. Sesungguhnya Allah itu sangat mengetahui apa yang kamu lakukan. Daripada ayat ini, Allah menjelaskan dan menegaskan bahawasanya kita hendaklah sentiasa adil kepada lawan dan kawan. Apabila kita berkempen, kadangkala kita zalim kepada pihak yang mana kita benci, dan kita akan membesarkan kesalahannya yang kecil dan kita mengecilkan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh pihak kita. Sikap yang tidak adil ini sering dilakukan oleh orang-orang yang fanatik. Lalu mereka menghukum diri mereka tidak sama dengan musuh mereka. Menghukum musuh mereka tidak sama dengan diri mereka. Akhirnya menyebabkan berlakunya kebencian dan penilaian yang tidak adil sesama manusia. Hal ini telah Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, bahawa seorang yang beriman dengan Allah hendaklah adil di dalam hukum,
dalam hukumannya terhadap orang lain. Ayat ini berkaitan dengan musuh yang mana orang Islam ketika itu tidak setuju, iaitu Yahudi. Pun begitu Allah menyuruh umat Islam adil sekalipun kepada Yahudi yang sering memusuhi mereka. Ini kalah pula pada sesama Muslim apabila kita mempunyai perbedaan di dalam pandangan politik. Yang berikutnya, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang yang fasik membawa berita, hendaklah kamu fatabayyanu, kamu selidiki. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kamu akan menimpakan kepada satu kaum dengan satu tindakan secara yang tidak benar, secara yang tidak adil, secara yang jahil, maka kamu akan menyesal. Berita yang tidak benar daripada berbagai pihak akan kita dengar sepanjang tempoh ini. Sebagai orang yang beriman, kerana Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita, kamu hendaklah selidiki. Maka kita hendaklah terlebih dahulu menyelidikinya. Kerana jika tidak, kita menerima berita yang fasik, yakni berita daripada sumber yang tidak benar, berita daripada sumber yang jahat, akhirnya kita akan menghukum sesama kita perkara yang tidak benar. Yang berikutnya, firman Allah Ta'ala, Allah menyatakan, la yuhibbullahu al-jahra bil qawli, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu samian alima. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka menzahirkan perkataan yang buruk melainkan kepada orang yang dizalimi. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui. Di dalam apa-apa perbincangan, kita tidak boleh menyentuh soal peribadi yang membabitkan dosa seseorang dengan Tuhan. Kerana itu tidak ada kepentingan dengan pilihan raya. Isu-isu peribadi hendaklah diletakkan, membiarkan seseorang berurusan dengan Tuhan. Allah kata, Allah tidak suka perkataan yang buruk dizahirkan melainkan orang yang dizalimi. Hanya perkara-perkara yang membabitkan kezaliman kepada rakyat, kezaliman kepada orang awam, yang boleh membahayakan orang awam sahaja, yang boleh diberitahu dan dibangkitkan. Isu-isu peribadi yang membabitkan dosa antara seseorang dan Tuhan sahaja, hal ini tidak dibenarkan oleh agama dijadikan isu awam. Nabi SAW melarang hal ini. Hanya baginda benarkan jika hal itu membabitkan kepentingan orang lain. Sebab itu, apabila Fatimah binti Qais dipinang oleh Muawiyah dan Abu Jaham, Nabi SAW sebut tentang kelemahan Abu Jaham dan kelemahan Muawiyah. Nabi menyatakan, wa amma Abu Jaham fala yada'ul asa an atiqihi, wa amma Muawiyatu fasa'luqun la malalah. Dalam hadis Muslim. Adapun Abu Jaham tidak menurunkan tungkat daripada bahunya. Sebahagian tafsiran menyatakan dia memukul wanita. Adapun Muawiyah, dia miskin, tidak mempunyai harta. Maka hendaklah fankihi Usamah bin Zaid, kamu kahwin dengan Usamah bin Zaid. Kata para ulama, keburukan boleh disebut jika ia membabitkan kepentingan yang pihak yang diberitahu itu. Jika tidak membabitkan kepentingan mereka, hendaklah kita tidak menyebutnya. Berikutnya, ialah marilah kita mengingati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, sibabul mu'min fusuq wa qitaluhu kufr, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maki orang mukmin fasik dan memeranginya adalah kufur. Pada musim ini, marilah kita menjaga mulut kita daripada memaki hamun orang lain. Kita boleh mengkritik, memberikan pandangan yang berbeza, menzahirkan rasa tidak puas hati, menyatakan bantahan. Ia proses biasa dalam demokrasi. Tetapi orang mukmin, orang Muslim
tidak memaki hamun dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk, mencarut dan seumpamanya yang bukan akhlak yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya para sahabat, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapa itu orang yang muflis, yakni orang yang bankrupt? Sahabat radhiyallahu anhu menjawab, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang muflis di kalangan kami itu ialah orang yang tak ada duit dan tidak ada harta baginya. Nabi menyatakan, al muflisu min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha. Orang yang muflis di kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, yakni dengan ibadah, tapi dia telah datang bersama dengannya dengan memaki hamun orang ini, menuduh orang ini dengan tuduhan qadhaf, yakni tuduhan-tuduhan yang dosa besar, mengambil harta, memakan harta orang itu, memukul orang ini dengan tanpa sebab yang benar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi faturiha fin nar. Diambil pahalanya, diberikan pada orang ini, diberikan pada orang ini, diberikan pada orang ini sebagai bayaran jika pahalanya telah habis sebelum dia dapat menunaikan segala yang mesti dia bayar. Maka diambil dosa mereka, diletakkan atasnya, diambil dia lalu dicampakkan ke dalam neraka. Maka marilah kita tidak menjadikan muslim ini sebagai muslim yang menyebabkan kita muflis dengan memaki hamun orang. Marilah kita menjaga kesantunan bahasa kita. Kemudian marilah kita mengingati juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara ciri orang yang munafik itu kata Nabi, wa idza khasama fajar, apabila dia berkelahi maka dia jahat. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim juga, Nabi menyatakan, abghadur rijal ila Allahi al-aladul khasim, orang yang paling jahat di sisi Allah iaitu orang yang apabila berkelahi dia melampau, apabila bergaduh dia berlebih. Kita lihat pada musim pilihan raya nanti, jangan ada di kalangan orang Islam memaki hamun, menunjukkan isyarat lucah, tunjukkan kelakuan yang tidak baik, akhlak yang buruk, mempamerkan sikap yang buruk, angkat kasut, nak pukul orang, nak bertumbuk hanya kerana perbezaan parti politik, nak bergaduh antara satu sama lain dan kaum keluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ini adalah ciri orang munafik. Apabila berbeza pendapat, dia melampau dalam pergaduhan itu. Jangan sampai berlaku pergaduhan dalam negeri yang kita kasihi ini. Marilah kita juga mengingati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyatakan, man qatala tahta rayatin imiyatin yaghdabu li asabatin aw yad'u li asabatin aw yansu li asabatin faqutil faqitlatun jahiliyah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesiapa yang berperang, bertarung di bawah bendera kebutaan, marah di atas sikap fanatik, menyeru kepada sikap yang fanatik, menyokong atas dasar yang fanatik, kemudian dia mati, matinya mati jahiliyah. Fanatik bermaksud orang yang enggan mendengar hujah pihak yang lain hanya semata-mata kerana mementingkan pihak yang dia sokong. Ini berlaku kepada para golongan yang taksub kepada parti politik. Apa saja yang dilakukan oleh pihak yang disokongnya, dia akan kata benar sekalipun ternyata salah dan semua orang tahu itu salah. Apa yang tidak disokong oleh partinya, dia akan kata salah sekalipun akalnya tahu itu benar.
orang ini jika mati-matinya jahiliyah. Sikap fanatik yang seperti ini dilarang oleh agama. Kerana Islam sentiasa menyuruh untuk kita membuka akal kita. Memilih antara yang benar dan yang salah. Disuruh kita menjadi yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Mendengar hujah-hujah dan mengikut yang terbaik. Bukan mengikut berdasarkan kepada ketaksuban diri kita. Marilah kita menilai bagi setiap perkara yang kita dengar pada musim ini. Dengan nilaian ilmu. Bukanlah nilaian ketaksuban. Kerana itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang mesti kita elak pada musim ini ialah mempergunakan nas-nas agama untuk dijadikan bahan kempen yang diletakkan bukan daripada maksud Allah dan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perangai ini sama dengan Yahudi. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'ihi, mengubah ayat daripada tempatnya. Ayat-ayat dibaca bagi menyokong partinya walaupun dia tahu ayat itu bukanlah maksud yang demikian. Kata para ulama, itwa unuqin nusus, memutar tengkuk nas supaya jadi seperti mana yang dia mahu. Ini adalah perkara yang salah kerana telah merendahkan ayat-ayat Allah, kerana telah mempermainkannya. Kadang-kadang ayat itu memang benar, tapi tujuannya salah. Seperti mana kata Ali kepada golongan Khawarij yang mengangkat bendera, yang mengangkat semangat, kononnya nak menegakkan hukum Allah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tak menegakkan hukum Allah, maka dia orang kafir. Lalu dia mengangkat kononnya perjuangan menegakkan pemerintahan berdasarkan hukum Allah. Mereka memerangi Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan dan memerangi sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ali bin Abi Thalib menyatakan kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimah yang benar, ayat itu benar. Tetapi maksudnya adalah batil. Maksudnya adalah palsu. Marilah kita elak hal ini berlaku. Yang berikutnya, marilah kita ingatkan diri kita akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَمَنْ أَشَارَ عَلَىٰ أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Sesiapa yang menunjukkan kepada saudaranya satu perkara, sedangkan dia tahu yang lebih benar itu, yang lebih tepat di pihak yang lain, sesungguhnya dia telah mengkhianati saudaranya. Kepada petugas-petugas yang berkempen bagi mana-mana parti politik, jika kita menipu orang lain dengan memberikan fakta yang tidak benar ataupun kita memberikan maklumat yang tidak benar, kita telah menjadi pengkhianat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis, man ghashana falaysa minna wal makru wal khida'u fin nar. Sesiapa yang menipu kami, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani, sesiapa yang menipu kami, dia bukan di kalangan kami. Tipu daya, pembohongan, tempatnya di dalam neraka. Maka orang-orang yang menipu orang lain, yang memberikan maklumat yang tidak benar, fakta yang tidak benar, sama ada manifesto yang bohong, ataupun cerita yang bohong, ataupun kita tahu kebenaran di pihak yang lain, tapi kerana kita mempunyai kepentingan, kita memberitahu yang lain, kita telah termasuk di kalangan orang-orang yang telah melakukan pengkhianatan. Maka dengan itu, maka kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-makru wal khida'u finnar. Tipu daya, perang memerangkap orang lain adalah tempatnya di dalam neraka. Sidang Jumaat yang dirahmati, akhirnya marilah kita mengingati firman Allah taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha na'imma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk kamu memberikan amanah kepada yang layak, yakni kepada ahlinya, dan apabila kamu berhukum di kalangan manusia, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Marilah kita memastikan bahawasanya kita menunaikan tanggungjawab ini dengan penuh amanah.
Kita tahu kita memberikan kepada siapa yang kita yakin di sisi kita, kita dapat jawab di hadapan Allah bahawasanya aku buat ini kerana memenuhi titah perintahmu, ya Allah. Aku tidak khianat. Aku merasakan orang ini lebih layak di sisimu, ya Allah, untuk memegang urusan umat ini ataupun untuk menguruskan urusan kami. Bukan kerana aku mempunyai kepentingan dengannya ataupun dia mempunyai hubungan denganku atau aku diupah olehnya, tetapi kerana innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kamu supaya kamu memberikan amanah kepada yang layak. Hendaklah kita berdoa kepada Allah, beristikharah dan memohon agar kita memilih orang yang dapat kita jawab di hadapan Allah, ia layak di sisi